Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang Badui bertawassul di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita memulai pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan tombol notifikasi. Jangan lupa like dan share. Dari Imam Al-Utbi, beliau telah berkata, pada suatu ketika aku duduk di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu datanglah seorang Arab Badui. Ia pun mengucapkan, assalamu alayka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku telah mendengar bahwasanya Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya sendiri datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menjumpai Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 64. Sekarang aku datang kepadamu memohon ampun bagi dosa-dosaku kepada Allah dan meminta syafaat kepadamu agar engkau memohonkan ampunan bagiku kepada Tuhanku. Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair, ya khaira man dufinat bilqa'i azumuhu fatoba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u likobrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Wahai orang yang terbaik yang dimakamkan di tempat yang paling agung ini, sehingga tempat ini menjadi indah karena keindahannya. Jiwaku menjadi tebusan untuk makam atau kuburan yang engkau tempati ini. Di dalamnya ada kesucian, kemurahan, dan kedermawanan. Kemudian lelaki Badui itu pun pergi. Dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali hingga tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau berkata, ya Utbi ilhaq al-A'rabi fabashirhu annallaha qad ghafarolah. Wahai Utbi, susulah orang Badui itu dan sampaikanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan kepadanya. Kisah di atas disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Imam An-Nawawi juga menyebutnya dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau berkata, di antara perkataan paling baik adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi
Al-Qadi Abu Thayyib dan seluruh sahabat kami tentang kisah Utbi yang mereka nilai baik. Ibnu Katsir juga menukil kisah di atas dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 64. Beliau pun berkata, banyak orang telah menyebutkan kisah yang masyhur dari Utbi ini. Di antaranya Syekh Abu Nasir bin As-Sobag dalam kitabnya As-Samil. Sampai saat ini, syair yang dikumandangkan oleh lelaki Badui tersebut masih terukir indah pada tiang makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya khair man dufinat bilqa'i a'zumu, ya khair man dufinat بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف فيه العفاف وفيه الجود والكرم. Mari kita istiqomahkan solawat agar jiwa hati kita bisa tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dan cahaya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.